Gimana kabarnya Mbak Jeje? Pak, mungkin bisa diceritakan acara di dalam seperti apa sih, Pak? Ya, di dalam suasananya happy banget. Buat pemainnya juga cantik dan ganteng sekali. Mungkin doa dan harapan Kak Jennifer buat Kak Adinda juga. Menjadi keluarga yang sakinah pasti ya. Pada warung bahagia selalu, langgeng selalu, amin. Kak, ini kan hubungan asmara mereka kan jarang terekspos media, tiba-tiba media juga kaget gitu. Netizen kaget melihat mereka akhirnya menikah nih, Kak. Mungkin seperti apa sih nih, Kak? Akhirnya kita kan sebenarnya sahabat ayahnya. kita sama papanya Raka. Deketnya. Happy dong, happy banget. Luar biasa bagus acaranya, terkait dengan pengusahaan ranking. Saya pas makan. Lagi acara dibuka apa nih, Mbak? Lagi dibuka apa nih sama? Sibuk ngurusin badan, Mas. Enggak bercanda. Sibuk nemenin suami nyalek, dukung suami nyalek. Kita doanya juga ya buat teman-teman semuanya. Rasa kangen lagi nggak, Mbak, di dunia entertainment, Mbak? Hah? Rasa kangen nggak di dunia entertainment? Belum kepikiran kesana sih sebenarnya. Bingung, mau kangen, mau nggak bingung. Lagi-lagi fokus ke rumah tangga dulu aja. Perkembangan anak mungkin seperti apa sih, Nika, sekarang, Kak? Oh, tambah lucu, tambah pintar, lagi gemes-gemesnya. Sedikit kerepotan juga nggak sih, Nika, dalam mengurus baby juga? Enggak lah, kalau repot, happy malahan ada dia. Kemarin aja, kemarin. Iya, ya, itu kemarin rame banget. Iya, jadi memang aku tuh, ya mungkin yang kalian tahu itu bariatrik ya namanya, yang seperti di berita-berita rame gitu, itu operasi bariatrik. Sebenarnya aku bukan bariatrik gitu, karena bariatrik tuh untuk yang ngalamin berat badan obesitas. Kalau aku tuh lebih kayak yang di, kalau bariatrik tuh kan dipotong ya, yang disisain 20%. Kalau aku tuh ISG, apa sih singkatan ISG tuh, yang gastroplasti apa gitu. Jadi aku tuh dijahit tanpa dipotong, tanpa dikeluarin, jadi itu dijahit, dikecilin sampai 40%. Karena waktu itu pas lagi kesana, memang berat badan aku sebenarnya belum obesitas gitu. Jadi dokter nggak nyaranin untuk dipotong, tapi dikecilin aja. Tapi adaptasinya seperti apa sih ini, Kak, pasca operasi dan sebelumnya? Awalnya sih kayak nggak nyaman aja gitu, cuma seminggu, abis itu kayak normal lagi. Kak, kenapa memilih? Padahal kan suami nggak ada perbedaan juga. Iya, oke ya. Mas Surya, udah saya di daerah VIP. Mas. Turunin dulu dong, Mas, kabelnya, Mas. Kak JJ, mungkin ada nasihat apa gitu kan, udah pernah berpengalaman nikah gitu. Cukup ya, Mas, ini antrian VIP-nya banyak banget.